Ji, ada berita yang lagi apa ya, bisa dibilang hangat-hangatnya bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang lamaran. Nah, menurut Ki Haji sendiri, ke depannya hubungan mereka tuh akan seperti apa, Kak? Ya, Ki. Nah, Ki bisa dilihat Ki ini fotonya dan Maaf. Ini kalau prediksi saya secara spiritual dari aura wajah ya. Ini biar dilihat tuh sama penonton Ganjil Misteri ya. Ini kayaknya kurang bersahabat. Kurang bersahabat. Lebih cocoknya menjadi rekanan bisnis kayaknya. Gitu. Seandainya ada jodoh pun, saya rasa tidak akan lama. Menurut spiritual yang saya lihat dari aura wajah ya. Tapi ada sisi positifnya nggak sih, kayak mereka berdua ini? Sisi positifnya memang dijalin kan sama dia kan. Artinya suka sama suka ya. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan hubungannya pun akan berhasil, Ki, atau seperti apa? Prediksi saya atau penglihatan saya secara spiritual tidak akan lama. Tidak akan lama. Ya. Tidak akan lama. Kalau dari segi ekonomi yang Kiaji lihat seperti apa sih? Kalau buat ekonomi, insya Allah berjalan lancar. Untuk keduanya? Untuk keduanya. Tapi bagus. Tapi tidak secara asmara. Ya, tapi secara tidak secara asmara. Kalau bisa dilihat kedua ini, Ki. Ada kayak salah satunya yang tulus, Ki? Ada. Siapanya, Ki? Dari Lestinya tulus. Tulus mencintai ya, gimana? Tulus mencintai. Dan untuk si prianya? Ya itulah, karena memang perjalanan ya. Perjalanan, godaan itu pasti ada. Dan pemicunya pun pasti ada. Keretakan atau pertengkaran, keretakan di rumah tangga itu ada. Gitu. Apa itu, Ki? Biasanya pemicu yang membuat mereka? Ya bisa hal-hal kecil menjadi besar. Bisa artinya kecemburuan, yang lebih cenderung kepada kecemburuan. Kecemburuan. Lebih banyak faktor luar berarti ya. Faktor luar betul. Bukan faktor dalam ya. Bukan faktor dalam. Bisa dibilang kalau Rizky Billar ini berarti sifatnya seperti apa? Dia keras kepala kah atau lembang banyu, pengertian terhadap si wanitanya kah? Apa ya, bisa dikatakan banyak aturan gitu, banyak aturan, karena memang apa disebutnya ya, kayak keras kepala gitu kan, ego, lebih cenderung kepada ego. Jadi keras kepala ini. Keras kepala, egonya tinggi. Dan untuk Lestinya begitupun, Lesti seandainya memang jodoh ya kan, jodoh, dia lebih manut kepada suami. Artinya ingin ibadah lah kepada suami. Segala sesuatu diserahkan kepada suami. Tapi disitulah dari keretakan tersebut, Lesti mulai rasa cinta itu berkurang. Kerompatisan itu mulai pudar kayak gitu, perlahan-lahan. Berarti Lesti bisa dibilang sosok yang manut kepada suami. Yang manut kepada suami. Secara ekonomi mereka baik-baik aja, Ki. Secara ekonomi insya Allah baik. Insya Allah baik. Karir, Ki? Karirnya untuk untuk keduanya. Sebentar. Agak padam. Keduanya? Keduanya. Setelah lamaran pernikahan kah atau nanti-nantinya? Ya, pas dia nikah itu udah mulai. Oke. Tapi tidak secara langsung, Ki. Tidak secara langsung. Berangsur ya. Ya, betul. Oke, Ki. Untuk kesehatan, Ki, mungkin kesehatan keduanya. Salah, untuk kesehatan baik. Baik-baik aja ya. Baik. Oke. Terima kasih, Ki Haji, atas siap lagi kembali. Sama-sama. Ya.